pada pagi hari ini berada di Markas Besar TNI di Cilangkap. Kita akan memberikan tanda kasih ya, memberikan tanda kasih ke para penyapu. Ah, bapak-bapak apa kabar? Saya baru lihat, jadi hari-hari ini rupanya bapak-bapak ini yang selalu membersihkan Mabes TNI ya. Pak, ini tanda sayang ya dari ibu-ibu nih semua. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Tanda sayang aja. Ketua Umum Dharma Pertiwi bersama para pengurus pusat melakukan bakti sosial kepada para petugas kebersihan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Bu siapa nih namanya? Oh, Bu Nimo. Bu udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Rumahnya deket sini pasti. Oh, nomor 41 saya. Oh iya benar. Ibu Ranmuran. Coba gedein Bu. Lagunya apaan coba? Coba gedein Bu. Coba gedein. Gak enak nih kerja pakai musik. Jadi bisa begini. Jadi semangat, benar. Gimana Bu tadi nyapunya Bu? Ini kayaknya begini loh. Ke kiri dan ke kiri gitu ya. Ini tanda sayang dari kita nih ibu-ibu. Salam buat keluarganya semua. Jaga kesehatannya ya. Terima kasih sudah membersihkan Mabes TNI. Jadi kita enak lihatnya bersih terus. Bingkisan bahan makanan pokok diberikan sebagai tanda kasih kepada petugas kebersihan yang telah merawat fasilitas yang ada di lingkungan Mabes TNI.